Tak lewat kok. Masuk kriteria kan si puncak pahitnya. Malaysia kokok tadi isep di luar, isep di luar, aku tak perasan. Aku kelodoh mama. Sampai kebok kan seret ambil kokok. Ada kokok 10,000 kali 10,000 si kokok. Bagi sebulan 1,5 juta. 10,000 kokok joget. Joget 10,000. Sempurna mahal. Jangan dengki kalau bapak yang galak ibadah, kita yang solat, yang galak sedekah, yang galak zakat, pasti nak kepengen masuk surga. Yang tidak solat lagi nak masuk surga. Solat tidak, sedekah tidak, masuk surga kata malu. Ingat orang nonton-nonton organ, nonton-nonton orkes, apa dia pahala? Datang ke situ dia itu merosok. Nengel kopir namala minal haram. Barang siapa yang menghiasi telinganya dengan kose-kose kan, akan Allah cocok telinganya dengan besi yang dilakuk. Allah cocok dengan timah dilakuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأميام في يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله ورسوله. تحية طيبة واحتراما حسنا للأساتذة والمعلمين para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Saya hormati para pemuka masyarakat Desa Senurok, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat, para pemuka masyarakat, tua-tua Desa Senurok, hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa rahimahumullah. Rasa puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita akan dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, malam ini tanggal 25 Rabiul Awal.
Tahun ini tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Biasa ngadakan maulud di dusun-dusun ini tanggal 12 maulud. Tahun ini tanggal 25. Tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada yang penting acara-acara Islam ini, Bapak Ibu, pengamalannya, bukan acaranya, pengamalan dari hasil acara tersebut. Alhamdulillah, kita selama hidup ini mungkin belum pernah absen menghadiri acara-acara peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, yang tahu. Sebenarnya Bapak Ibu, mengadakan acara Maulud Isra Mi'raj hari-hari besar Islam itu benarnya dah kaki kunonya duit habis, waktu terpakai, gawi urung ngadir acara macam ini kunonya dah kaki juga ngadakan Maulud ini datang ke kiai jauh-jauh dari memang tampuan kadang itu lah ngajib waliman teman Umajib Alimah, Leman Jawa, Ustaz Soman, dari Jakarta, Ustaz sedunia, datang ke Masjid Alimah. Masih tidak kaki gunung ini, Bu. Wajah baik, tidak ada kemauan. Lalu tingkah laku tidak berubah. Lalu tingkah laku, tidak berubah. Masih Alimah, tidak semua. Semangko semua, semangko ngajak ke semangko dia tidak. Tahu tanah dia bukan 10 kali 10 jadi 10 kali 15 tapi aku tahu. Ngadakan maulud tapi perbuatannya tidak katik perubahan. Ngadakan maulud tapi tidak ada diamalkan hasil yang didengar. Tidak akan ada kerugian bagi Allah. Kita jadi orang baik, kita berbuat kebaikan di permukaan bumi ini, Bapak Ibu, tidak akan menjadikan Allah itu macam-macam. Kita ibadah, Allah tetap Allah. Kita maksiat, Allah tetap Allah. Untung dan rugian kepada diri kita. Gunanya kita mengadakan maulud seperti ini, Bapak Ibu, acara-acara Islam ini tidak ada lain kecuali untuk ngecas. Maka itu bahasanya memperingati. Kalau namanya memperingati, berarti kita ini sudah pernah tahu. Sudah pernah tahu, mungkin lupa, ulang lagi. Lupa, ulang lagi. Itulah pakai bahasa memperingati. Ini adalah usaha. Usaha pemerintah untuk membenahi akhlak moral anak bangsa. Karena mengadakan acara ini supaya warga ini jadi benar, supaya masyarakatnya tumbuh menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, masyarakat yang dapat mengamalkan ajaran agama. Lalu nak nurut ke nyubah? Sekali jadilah maulud. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya Abdullah ibunya Aminah. Tak kasih dulu, EWA masih dalam pun ayahnya meninggal, 4 tahun ibunya meninggal, besar oleh yai, yai yang belum meninggal, Nabi lagi kecil, habis wagonnya meninggal, wagonnya habis, Nabi mengurus di kambing, Nabi belok mamang yang dagang, kemudian Nabi umur 25 meninggal, dengan situ kami jauh, 40, apa, lagi kecil macam itu lagi hitam. Gua apa lagi tangan ni gali ngobah. Tidak mungkin roh, tidak mungkin berubah. Tapi kenapa diperingatkan terus supaya kita menyadari bahwa satu-satunya yang harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, barang siapa yang mengadakan peringatan Maulud Nabi Muhammad, menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad, mensyiarkan hari lahir Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul
khatimah. Wong yang galak melakukan naudzubillah Nabi meninggal dalam keadaan husnul. Apa macam itu? Karena dia selalu dengan cerita Nabi Muhammad, sehingga sifat Yahudi itu tentunya mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga hidupnya menjadi benar. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang mengadukan maulud Nabi maka akan tumbuh nilai keimanannya. Orang yang mengadukan maulud Nabi maka di desa dan di kampung itu akan tumbuh nilai keislamannya. Itu akan kembali kepada hal-hal yang baik, mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Basri, Bapak Ibu, disebutkan oleh di dalam kitab Ni'anat Al-Talibi, kata beliau, seandainya laukan Nabi, seandainya aku punya harta dahaban, emas kali jubal sebesar gunung Uhud, seperti gunung Uhud, aku punya emas seperti gunung Uhud, semua emas sebesar itu akan kuhabiskan untuk acara peringatan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas besar gunung Uhud. Sangkin Sayyid Imam Hasan Basri memandang memperingati maulud itu penting. Jadi jangan takut-takut Bapak membutuhkan duit untuk biaya kebaikan, tidak bakal hilang. Ya cuman kita ini ngapulah membuat baik males, membuat buat maksiat jalan terus, ngapulah. Sebabnya sih kok, karena kita belum nyingok makhluk dan belum ngasuh adab. Lalu kalau kita maksiat, habis maksiat langsung kena tabok, ganti. Misal kita ngomek nanas loh, begitu ngomek, bang, kena tabok aja. Jin, jangan ini. Ganti pak, tak lagi, mari nanas loh di situ. Jangan, ada jin. Padahal-padahal, bang, kena tabok mereka. Dan, omongan nih, masih belum kena ada. Kau ngawas mangkok, om, masih belum kena ada. Sampai ke bohong, sebelum kenal dalam lainlah, asal tahan. Begitu juga membuat kebaikan. Membuat kebaikan, belum langsung dapat pahala. Padahal janji Allah bukan main. Allah janjikan dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa saja yang kau infakkan harta kau di jalan Allah, Allah ganti. Gantinya juga bukan yang Allah SWT ganti sesuai dengan apa yang kita nyukkan, diganti dengan 700 kali lipat. Satu bandingnya 700. Misal, ini lubang celengan lewat, ada 1000, masukkan lubang celengan. Blok. Begitu masuk, langsung keluar tangan dari belakang. Atau langsung nyampah ke depan, ada aku, ayo. 7000 kali 700000 kali 700000 siapa ini? Ada suara, itu adalah balasan kau masuk dengan 1000 tadi. Itu balasannya, biar kau kacau. Ayo masuk, oke, ya suruh 100000 7 juta. Tuan, oke, pernah nasib kembali. Oh, juta, bela, apa-apa, belum tahunya. Masuk ke 1 juta, 7 miliar. Berhenti, kebon. Hah? Kalau kita belum nyingok pahala, iman kita lebih tipis daripada boleh salah, itulah kita anggap membuat baik itu tidak akan jadi lain. Celengan lewat saja, jadi itu. Celengan, ayo Jumat, lewat saja, jadi itu. Celenganlah jauh, malah lewat. Celengan, maka-maka sudah berlalu. Langsungnya berat, Bapak. Nyambut duit dari kantong, nak ngisi itu beratnya. Padahal siapa yang dapat untung? Itu ya, Bapak. Apa kerugi kita masuk berdiri 1000 di dalam celengan? Tidak. Kalau celengan hari Jumat lewat depan lain itu, Bapak, itu berarti syurga nyumputi kita. Kita tidak tahu. Ngokok tahan, nggak ngokok malah nanti ini.
kan buka rokok tu, bungkus 20 ribu, sebulan 300 ribu, kalau bulan 3 juta. Tak ada rokok masuk kulit celengan 1000 cak pahitnya. Manusia rokok dan isep di luar, isep di luar, aku tak berasa. Aku keluar domang sampai kebok kalau sewek nak ambil rokok. Ada rokok 10 ribu, kali 10 ribu si rokok, bagi sebulan 1.5 juta. 10 ribu rokok joget, rokok joget 10 ribu. Sempurna mahal. Itu yang beli, yang ini kaya tak beli, ngawaknya yang kosen 60 kilo, jadi rokok ada. Ada umi masih itu pula umi itu dah. Tahan bapak, kenapa orang manis berbuat baik? Kenapa orang selalu berbuat kejahatan? Karena dia belum nyingok pahala dan adab. Tapi orang yang memandang dengan nilai keimanan, dipandang dengan keyakinan, walaupun mereka belum dapat balasan, mereka sudah terasa senang. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu akan menjadikan harta tadi sebagai jembatan menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang bapak ibu sekalian malas mencontoh Nabi Muhammad? Kenapa mau tidak galak mencontoh Nabi Muhammad? Kalau dia tidak kepengen bahagia di akhirat. Kalau dia kepengen bahagia di akhirat, pasti dia mencontoh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang dipastikan masuk syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan malaikat di luar, tidak mengizinkan malaikat keluar untuk membuka syurganya Allah sebelum Nabi Muhammad pertama kali yang membuka. Kunci syurga ada di tangan Nabi Muhammad. Allah sudah senang dengan Nabi Muhammad kunci syurga. Tidak akan ada yang berani buka pintu syurga kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk satupun yang Allah ciptakan kecuali Nabi Muhammad yang membuka syurga. Apa ibu galak-galak masuk syurga? Sekarang jangan dengki kalau bapak yang galak ibadah, kita yang solat, yang galak sedekah, yang galak zakat, pasti nak kepengen masuk syurga. Yang tidak solat lagi nak masuk syurga. Solat tidak, sedekah tidak, masuk syurga kata malu. Kata malu. Kurang tahajud, rukaan, bukan rukunji masuk syurga. Orang tahajud, rokaan, habis Fatiha, baca ayat itu berhu. Bagi 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Al-Qalisamim. Hei, buat bapak. Bagi lagu lho. Bismillahirrahmanirrahim. Malu jadi tahajud. Sedih. Bila kusampun, Allahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar, Sami'a Allahu liman hamida. Kata dua, habis Fatiha, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Boleh tak? Boleh tak? Al-Quran ayatnya boleh bagi dua. Yang tak boleh Fatihah bagi dua, tidak boleh. Kalau ayat kau? Boleh. Habis solat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pemilik alam semesta, tidak ada tempat aku berharap dan memohon kecuali kepadamu ya Allah. Hebat pada Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Diawasinya oleh malaikat. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Diawasinya oleh malaikat. Malaikat, malu mereka. Salat tahajud, rakaat, macam kudu bagi dua. Masa syurga, ha? Tapi boleh, karena namanya kepengen. Ustaz,
aku ni nak hidup aku ni susah terus. Benar ada menang kabul. Tahajud aku tiap ada besar. Tapi aku dah tidak kabul. Wajar. Tidak solat isya. Solat isya awak? Solat tahajud? Aku gauli dengan itu sunnah kita wajib. Acu-acu. Hah? Semua kita menginginkan syurga. Salah satu bapak ibu syarat kita untuk masuk syurganya Allah adalah dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, kakek ke akhirat bersama aku. Bapak ibu, apa syarat cinta? Bu, pak, apakah syarat cinta? Syarat cinta, ingat waktu kita bapak ibu pacaran? Ingat waktu pacaran itu? Apa dia modal? Wong cinta itu pertama haus pemodal, kedua haus penjual. Kita galak dengan betina. Harus berjuang. Kenalan dengan nyainya. Kenalan dengan bapaknya. Paling tidak, kewangnya di ngepor. Paling tidak, bapaknya nak pergi ke rewang di pengasernya. Hah? Namanya pemodal, berjuang. Datang sama cewek itu. Datang dengan rumah tempat kita nak kenalan tadi itu. Bawa pemakanan. Beli ke PMP, beli ke Mutabak. Modal. Beli tidak, biar di kartu keberduit. Boleh pinjam motor. Apa? Namanya menjual. Nak mencapai cinta. Itulah minta kartu umat Nabi Muhammad. Apa dia perjuangan kita? Apa pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Apa dia? Untuk kepentingan agama, cak susah dia. Giliran sumbangan buat Allah tunggal nafsu ayo. Giliran ada acara 17 Agustus pun umpama ayo. Omongan tu untuk pesta desa. 17 Agustus acara panjat pinang pun umpama ayo. Panjat pinang itu haram hukumnya. Mesti jodoh itu dipinang dulu baru dipanjat. Tak boleh dipanjat dulu baru dipinang, haram terus. Mesti dipinang dulu baru dipanjat. Hah? Tuh. Apa yang kita mainkan pengorbanan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita siapkan harta kita untuk Islam? Coba bapak ibu. Perjuangan kita untuk agama Allah. Sikit. Orang Jawa. Nah, ini bapak ibu acara yang kita bikin malam ini namanya perju. Ustaz Iskandar, ibu bapak Ustaz Iskandar. Yang ngajar di sini? Malam apa? Malam tak? Datang dari Palembang. Datang ke Senuro. Balik ngajar jam 9 ke Palembang. Itu pengorbanan. Jauh pak. Tambah lagi ngajar ke sini gelap. Aku belum untuk menempati kamu ke komung. Amin, amin, amin lah. Bangsa itu yang baca masuk lubang. Ya, tahun-tahun masuk sini bapak gelapnya dari lagi. Aku bungkus panjang. Pengorbanan Ustaz Iskandar ngajar di sini, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar fikih untuk mengembangkan agama Nabi Muhammad, untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, menyampaikan ajaran-ajaran agama itu namanya pengorbanan
demi kecintaan kepada Nabi. Ini bapak, ibu hadir malam ini, hadir majelis taklim, ninggalkan gawe, ada yang pengantin baru, tahan ninggalkan, pakai tunda pendek pak, pakai sekalian jamak tahlil. Tinggalkan istri yang pengantin baru. Ustaz Topik nak ceramah, aku nak dengar ceramah. Bapak ibu hadir majelis taklim, dengar ceramah, itu termasuk perjuangan untuk menghidupkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan agama Allah, itu tanda hatinya bertakwa kepada Allah. Amin. Alhamdulillah bapak, Pak Kades, tapi kok Kades datang? Oh, senang nih warga kumpul. Bukan main bapak, senang nih warga bisa kumpul. Dalam posisi ibadah ini dalam posisi nantang dan pahala kalau bapak. Sikok kita hadir ya Allah. Orang yang hadir dalam satu majelis ilmu, 6,000 malaikat mendoakan dia. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, selama dia duduk dalam majelis itu, didoakan oleh malaikat sampai dia berangkat kembali ke rumah. Orang yang datang menuju tempat majelis ilmu, satu tapak kakinya dihitung ibadat satu tahun. Datang dapat ilmu boleh pahala, berjalan dapat pahala, duduk dalam majlis dihitung pahala. Dalam Al-Quran disebut yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu kata Allah, bumi akan mengkhabarkan, bumi akan berbicara, menceritakan tentang diri kita. Menurut ulama tafsir bapak ibu, ayat ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang kita lewati untuk melakukan segala sesuatu di akhirat nanti akan menjadi saksi. Motor, mobil, sendal, tanah, pakaian, waktu, pohon, semua yang kita lewati untuk kebaikan, mereka akan mengangkat saksi. Begitu juga tempat-tempat itu akan mengangkat saksi, menyaksikan kita berbuat maksiat. Ini, masjid ini, kipas angin, semua ini akan berbicara telah di hadapan Allah. Kursi ini akan ngomong di hadapan Allah dengan izin Allah. Baju, peci, kain, semua akan berbicara di hadapan Allah, mengangkat saksi tentang diri kita. Ini yang di dalam masjid. Siapa yang paling besar pahala? Yang duduknya nyendek. Yang duduknya nyendek, pahalanya dobel. Yang jadi saksinya dua, lantai sama dinding. Yang tidak nyendek, lantai pengen ngomong. Yo yo yo, ada yang nyendek. Ini aku juga, oi. Nah, oh. Cuman jangan dinding, kalau mau tengah kosong. Jadi saksi. Bapak datang dapat minuman, rezeki ada bisa dapat makanan. Tengok nonton-nonton organ, nonton-nonton orkes, apa dia pahala? Datang ke situ dia itu merosok, nengel kopin mamala minil haram. Barang siapa yang menghiasi telinganya dengan posek-posekan, akan Allah cocok telinganya dengan besi yang dinako, Allah cocok dengan timah dinako. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Maka itu bapak, apa yang kita perbuat dan kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita cuma ngaku Nabi Muhammad, apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad itu yang kita gawekan. Nabi nyuruh kita salat, jangan tinggal. Kita lima dengan Tuhan banyaknya, enggak. Ya Allah Tuhan, kalau baca, turun ke bawah hujan. Jadi besar juga semangat Tuhan.
ulang itu perkarinya di mana hujan lain tidak apa belum lalu ya Allah banyak tentang itu ya Allah kan jangan apa bila sesi ya makna juga yang sama ya Allah perpanjang jangan lalu perpanjang kali di mana tidak pernah bukan kali ada tu ngetai apa ini punya padam padam apa bukan tidur genah rasa ah minta getah getah minta banyak sawit minta bagus mampu minta besar nanas minta mahal anak banyak genah Allah umpun orang malus kadang-kadang ayah rasanya tambah panjang mengajar tambah sepi di Mekah itu apa? Ya Allah as-salatu khairun min an-naum enaknya naumnya pun sampai lainnya serta pula di Mekah Madinah ini naumnya enak lepak panjangnya naum aku diyuk jawaban itu akhirnya Pak dapat aku ini sebab naung dianggap ini pendek karena wongnya sudah bangun galau wongnya sudah bangun galau saat aku udah pendek naungnya di premang naung itu wong baru bangun minang naung baru bangun kadang-kadang Bapak ya Allah orang kesusahan menemui masjid ada yang ngantar lagi pegel ayah anak suara ayah anak suara ayah anak sepi orang ini susah kadang-kadang si pengang itu yang ngantar itu hujan ece-ece ngantar itu harus kanyuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambung dulu. Ayah Rasulullah. Bukannya nyambung Pak Bodo selalu. Bunyi Wak Wak sudah lah. Tak usah antar lagi. Wak sudah tua. Bunyi Wak itu kau dah senyis. Kati Wak mesin tu. Aku dengan tiang listrik itu yang masjid itu bayar tak tunggu ya Allah diwain makmar lah masjid itu yang ambil ujung-ujung juga Pak jam 9 pagi di wajar jam 9 pagi atas Allahu Akbar Allahu Akbar nah gimana tak nak kui oh Pak penuh masjid datang lah lu nyingok wain Ewi datang, terus dia sampai habis. Uji Allah, azan aku. Uji buat, ngapu kamu ngelami masjid itu? Ada aku. Buat, ngapu azan kamu ke masjid subuh tadi, bukan jam 9, tau tak? Subuh tadi, ngapu masjid lalu, bukan sekarang. Kamu ngapu kesini kan? Buat, ngapu azan. Aku tidak azan, tadi. Aku ngetes ini, aku sampai datang. Bukan bagus, jadi mendengar ke kuping kamu ya. Ini Bapak, karena di viral di WhatsApp ada video orang yang jadi tetangga masjid berumur hidup tidak kenal masjid, mati di bawah jenazahnya ke masjid tidak bisa masuk Bapak. Jadi begitu jenazahnya nak masuk macam mana tetangga yang hari itu sehingga tertarik ke belakang temuter, tak aja masuk ditahan, tidak orang yang bertetangga dengan masjid di Pakistan jenazahnya dibawa oleh orang nabi ke masjid sama ada tetangga yang lari ke belakang muter masih tidak mau masuk jadi disolatkan di depan masjid apa dia ini lah Bapak hidup kita liberal Bapak Ibu semua yang dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran kebanyakan menggunakan semoga la'annakum tuflihun
la'annakum turhamun, la'annakum tashkurun, la'annakum tatakun. Semoga kamu menjadi hamba yang bersyukur. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Semoga menjadi orang beruntung. Semoga menjadi orang bertakwa. Pagi semoga. Tapi ada satu yang disebut dengan keberuntungan. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah. Mari kita menuju salat, mari kita menuju keberuntungan. Hanya orang salat yang dijamin keberuntungan. Orang yang salat yang dijamin akan mendapat keberuntungan. Lain dari orang yang salat, Bapak Ibu, sehebat apapun juga dia akan menjadi penentu hidupnya adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salat. Fa in salahat salaha lahu sa'irun min 'amali, fa in fasadat fasada lahu sa'irun min 'amali. Pertama kali dihisab di akhirat adalah salat. Kalau salatnya bagus, semua amalnya Allah terima. Kalau salatnya jelek, semua amalnya Allah tolak. Apa Bapak Ibu yang membuat kita malas salat? Apa yang menghalangi kita jadi malas untuk salat itu apa? Bukan sedikit nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Kenapa kita beribadah malas sementara hasil ibadah itu malah untuk kita juga? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu, kata Allah. Kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi, untung dan rugi balik ke diri kita masing-masing. Sholat, kalau kita tidak ibadat Bapak, kita tidak sholat, tidak ibadat, bahkan pula binatang dari kita. Yakin tak? Ustaz senang Ustaz jawabnya. Nggak seperti itu waktu sholat tidak bina mama. Kambing kulitnya buat terbangan. Kulit kambing buat terbangan. Pasti ada gunanya kulitnya. Dagingnya buat sate. Tulang-menulangnya buat sop. Palaknya buat kari. Jagoannya buat sate padang. Tainya buat pupuk. Apa dia yang dibuang? Sate berguna kan? Coba kita. Kulit kita buat apa? Kulit kita buat apa? Daging kita kain? Tentu dari bambu. Tulang kita buat apa? Kati aja. Gigi kita dibahagakan karena ibadat ini lah. Kalau kita kasih ibadat, apa dia bedanya binatang dengan kita? Mulia lah binatang dari kita apa? Sekali lagi sapi melangkah sama manusia. Kebo, sapi lah sapi. Melangkah dengan binatang. Akal bisa pingat bawa di sini. Nah, boleh kali sih kau. Aku ini nyari rezeki. Nyangkau kau dapat duit. Oh, aku ingin nyari rumput. Bisa aku nyari rezeki. Bisa pergi kau ada. Bini, aku ada. Bini, kamu bisa pergi aku ada juga. Bini, ada anak? Ah, aku ada anak depan. Banyak anak aku kelecehan. Bisa pergi. Kalau tidur lah, gitu lah. Di kaki pala. Tapi tidak juga kami ini seperti jago kami nanti terkadang malu. Kalau kecil-kecil, tidak kecil lagi nyel. Mising-mising macam. Kita tak sapi. Tapi tak sapi mising, kita mising. Sapi kecil, kita kecil. Sapi kawin, kita kawin. Sapi mana? Lagi cerita-cerita apa? Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay, di samping, apa dia itu? Ay. Nah, ada aku ini diwakilkan itu azan. Aku azan panggilan sholat. Urusan kau suka lagi pengumuman mati yang kuat. Kan azan itu panggilan untuk sholat pun. Tapi nanya, awak sholat tak? Misal itu, buat nyawab tidak. Tapi nyawab kamu tidak juga. Nah, bukan itu dengan azan. Tidak sholat. Tapi nanya awak sholat tak? Tidak bisa pisah kok. Tidak sholat juga. Jadi apa dia beda? Masih bahar bola binatang lagi. Masih bahar bola hewan.
bapak dari kita kalau kita tidak ibadah? Apa rugi bapak kita sunat paling lama 5 menit? Nah, 5 menit itu pak, tak lama. Allahu Akbar. 10 menit namanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya imam, tinggal kok. Lagi itu jadi imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sikau balik. Allahirrahmanirrahim. Yuk, tinggal kita makmum. Assalamualaikum, tinggal sikau. Lama hubungi pacak 10 menit, 15 menit satu sholat. Ini ada yang sholat bapak tak sampai 5 menit selesai. Kawan sampai utut dia sholat, kawan belum sampai utut dia metu. Oh, baru nyuci kaki, lama kusuh nih. Di kawan aku duluan, duluan mana? Balik, sudah selesai. Aku baru nyuci kaki. Sudah selesai. Allah maha tahu. Ya Allah, sholat aku, Isa. Ada kecepatnya. Rasanya ini, Allah, tidak nanya, kau nak nanya-nanya pula. Dianjurnya sholat itu gampang. Padahal Nabi SAW tadi sudah memesankan, pertama kali yang hisab di akhirat adalah perkara sholat. Maka itu karena bapak, kenapa kita harus mempermudah sholat? Kenapa kita anggap sholat itu pecah, tidak penting dalam hidup kita? Padahal sholat itu adalah modal utama. Sampai dalam satu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nak meninggal, apa pesan Nabi? Ummati, ummati, sholat, sholat, sholat. Kata Sayyidina Ali, aku tidak mendengar ucapan dari lisan Nabi kecuali kalimat sholat, sholat, sholat. Pesanan Nabi terakhir kepada umatnya, jangan sampai meninggalkan sholat. Hati-hati, idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babinnar. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Bapak, satu tahun yang sudah acara 212 waktu kita berkesih ada di Indonesia. Yang pertama kali di Jakarta 2017 di Monas dihadiri kurang lebih 7 juta manusia tanpa bayaran datang dari hati nurani sendiri. Saat itu bapak hari Jumat, termasuk waktu itu anak belum sakit, bapak diri belum sakit masih ikut di Jakarta. Ya Allah bapak, pergi dari subuh habis sholat subuh berangkat ke Monas, duduk di bawah pohon itu bapak, jadi kenal Allah Ta'ala kencing lagi tidak kaki rasul bapak, bukan kencing dihilangkan oleh Allah untuk pacatnya guna kencing. Sebanyak manusia itu bapak 7 juta, kalau seandainya itu hari Jumat nak ngambil air wudu di mana airnya bapak? Tidak ada. Kalaupun ada, berlepon. Allah turunkan hujan. Hujan receh. Begitu nak sholat, deras. Kata bebetik, ambil itu. Setuju juta bapak ambil untuk di air hujan. Rahmat Allah. Kemarin terulang 212 bapak dihadiri menurut informasi dari wong ahli tentang menyelidiki jumlah sinyal HP yang ada. Saat itu diketahui dari manusia lewat HP jumlahnya 13.400.000. Dua kali lipat bapak jumlah dari satu buah yang pertama. Berarti umat Islam kalau bersatu itu sholatnya sholat subuh, baliknya bapak dohor. Ini tadi salat Jumat, perginya setelah subuh. Datang hujan, ini tidak ada hujan. Cuaca mendung. Alhamdulillah.
Tidak ada yang bayaran, Bapak. Tidak ada orang yang membayari kecuali ongkos cewek berangkat. Saat itu Bapak digabungkan sholat subuh dan zikir serta tahajud. Ternyata bukan main. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, tidak ada yang sulit. Hebat umat Islam bersatu. Maka itu Nabi nyuruh kita sholat berjamaah. Berjamaah, tapi jadi imamnya harus bijaksana. Kita ini terbalik, giliran jadi imam panjang ayat, giliran sholat cewek pendek, sesat. Giliran imam pun sound. Lalu di Mekahan, Mekah benar sound. Itu istahu. Aku mau sholat Pakem ni. Sholat jemaat Bapak, fadilatnya hebat. Sama dengan lebih baik daripada 27 derajat sholat dewean. Sudah kalau kita sholat berjamaah, siko umum sholat itu diterima, yang lain Allah terima. Hebatnya sholat jemaah. Maka itu Islam itu perlu berjamaah. Coba Pak, kalau yang hadir, yang hadir itu 10 juta umum kemarin 212, siko umum 10 ribu yang ngumpul 1 triliun boleh duit. Uang kafir itu kenapa kuat? Karena dia bersatu. Uang Islam bisa kuat. Nah aku senurai, nah bangun aku. Gampang asal sama-sama kita saling turun. Tapi kalau dewean, berasok kepala. Tapi kalau masing-masing kita, setiap boleh dana 100 ribu, misal. Kita sedekah dengan 10 ribu atau 100 ribu, misal. Kalikan sekian tahun, kalikan sekian banyak, bukan tidak hebat Islam. Memberikan Islam itu harus bersatu. Nabi selalu memesankan persatuan dan kesatuan. Islam harus bersatu, Bapak. Supaya Islam itu kuat, dipimpin oleh orang Islam itu. Jangan dirusak. Umat Islam yang dirusak oleh duit, Bapak. Dawaan al-buntu was-sarab. Dawaan al-buntu was-sarab. Dijeklik galak-galak. Kita jadi rusak. Milih DPR pakai duit. Milih pejabat pakai duit. Coba berapa dan Bapak dinyukung duit misal. Satu suara dinyukung 100 ribu. Dia hanya menjadi pemimpin Bapak. Masa jabatannya 5 tahun. 100 ribu bagi 5. 100 ribu bagi 5 20 ribu untuk Bapak 360 hari. 20 ribu bagi 360 hari 5 rupiah komasian bahagia lacukin gigi. Itu harga diri kita. Kedepan ini Bapak bakal milih presiden, bakal milih DPR pertama kabupaten, DPR provinsi, DPR RI dan DPD. Hati-hati jangan makan kodoan. Kita saat ini harus memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang bisa menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jangan sampai umat Islam dipimpin oleh orang kafir. Atau umat Islam dipimpin oleh orang yang dikelilingi oleh orang-orang kafir. Harus kita menjadi pemimpin, pemimpin yang sejalan. Dan kata Nabi, simpani. Dalam negeriku ini, dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam satu tempat, wilayah, negeri, negara. Wiko ini ada, maka negara itu akan aman tenteram. Al-ulama wal-umarok. Ulama dan umarok. Karena kiai dengan pejabat sejalan akol. Kiai menerangkan hukum,
ini halal, jangan bikin aturan dilarang. Ini tidak boleh bikin aturan. Kalau kiai habis ngoceng, larangan dari pemerintah tak ganti pak, nak ngomong apa? Inilah LGBT bapak, banci. Homo. Aku lah di dosen gerak-gerak gantang lagi. Banci pak. Lanang kawin sama lanang. Betino kawin sama betino. Oleh pemerintah dikatakan dari Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak bisa dipidana. Orang yang melakukan itu tidak pacar dihukum. Alasannya mau suko satu suko nak tidur. Tidak mikir aku apa kalau ini terjadi di anak cocok ni. Astagfirullahaladzim. Uji Nabi, jikalau kalian menemukan satu kaum mereka melakukan perbuatan seperti perbuatan umat Nabi Lut, faktuluhum, bunuh mereka. Itu hadis. Tapi negara kita tidak melarang. Jadi kalau ada lanang sama lanang menciuman di pinggir jalan, mati makan balok. Ciuman, peluk-pelukan, kosok-kosokan. Nah kita tangani empat. Kita dua. Kita tangkap polisi. Anda telah menangani wong. Dia tadi ketawa-tawa sampai ciuman. Saya bapak ketemu wong di bandara. Betino sama betino berciuman. Lesbian. Mama nak malah. Hukum tidak melarang. Negara tidak melarang. Kalau kiai nak malah. Kita malah. Kita terbuang. Atau Menteri Agama, jangan kita musuhi. Kita rangkul mereka. Kita rangkul mereka. Kita ngangkul dia belum. Kita malah dia ngkem. Nah, kacau. Lalu sejarah. Nih sekarang, minum-minuman keras, perjudian. Ini bapak, undang-undang hukumnya masih berlaku. Jangan asing-asing menjudi pinggir-pinggir jalan. Minum-minuman keras pinggir jalan ada hukumnya bapak. Boleh itu ditindak. Tapi lesbi dengan homo belum bisa. Karena diputuskan tidak ada hukum pidana. Nah ngomong apa? Setahun dua tahun lagi. Kalau ketemu terus dengan penegak hukum seperti ini, jadi apa negeri ini? Bisa jadi negeri banyak orang-orang banci juga. Aku lapis seperti ini anak ikalim. Ngawin lana. Ayam jago lagi tahu pun ayam pino. Ayam jago, mana pernah bapak ayam jantan itu? Masalah negeri. Pagi-pagi dong, kurai nanda. Ayam apa kerja? Ayam pino. Emaknya kerja. Lagi lah yang betino tadi. Baulah mulai kanak langsung kerja. Lagi naik batang mangga. Kecil pulau. Naik batang buah seri. Kecil pulau. Nak turun batang nyambu. Kecil pulau. Ujung-ujung ni kena bawa tangga. Ayam. Di YouTube ada 10 ayam jago. Ayam jantan pak. Ngawinnya ayam betino di YouTube. Tidak pernah salah ayam 10 ekor. Mimpi itulah sikson. Sudah yang ini naik, yang ini pulau, kecil, maju. Memang mengas bibi itu. Yang 10 kali ini. Tekin-tekin, memang pun kata ayam. Ayam tahu mana betino, mana lalang. Habis apa betino di Indonesia. Habis apa betino di dunia ini untuk dinikahi. Daftar terakhir bapak dari pengadilan. Daftar jando di Sumatera Selatan khusus Lembang 2215. Daftar jando terbaru.
Di bawah 50. Nah, tajulah itu nak. Banyak masih ganggu. Inilah nak bolong. Kali sekali nak masuk di rumah, jasput, bogas pulang, keingin turun, gunting, ngomong, itu. Yang macam ini, Bapak datang ke langan Allah. Ustaz Kiai dengan hukum kalau pemerintah yang salah, hati-hati. Di sini Bapak di dosun, ada kades, ada P3M. Sejalan musikannya mengurui, baru bisa diterapkan di satu desa menjadi baik. Kalau kades nyuruhnya macam ini, P3M nyuruh macam ini, tidak bisa Bapak. Dan ingat, penegak hukum Allah itu selama-lamanya lebih tinggi dari hukum manusia. Ingat, Al-Quran adalah undang-undang tertinggi dari semua undang-undang. Tidak boleh Al-Quran kalah dengan undang-undang yang lain. Undang-undang taruhlah boleh mengkafir dari pemimpin untuk di negeri. Tapi dalam pandangan Islam, orang Islam tidak boleh dipimpin dari orang kafir. Sampai kapan pun. Ini, bakal calon-calon partai anggota DPR, hati-hati. Harus diselidiki benar-benar dari partai-partai yang kok. Jangan sampai terpilih dari calon-calon partai. Partai-partai harus benar partainya. Tapi kalau belum terpilih dari calon-calon partai-partai, kita bakal nyesel. Ingat, duit 100 ribu, duit 200 ribu menyuruh kita untuk milih dia. 5 tahun dia menjadi pejabat, selama 5 tahun dia menjadi pejabat, dalam 5 tahun dia menjadi pejabat, melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, kita yang milih dia, kita yang mendukung dia, walaupun dia nyemayah duit, kita belok nanggung dosonya. Maka itu Bapak, ke depan carilah presiden yang pas. DPR yang pas. Pejabat yang pas. Yang sesuai dengan hati nurani kita. Yang pas dengan hati kita. Jangan yang tidak pas dengan hati kita. Harus pas dengan hati. Karena bentuk hati itu cermin, harus pas. Ah, Bapak kan petani, petani bukan? Sawit, yo, sawit, tidak. Karet, yo, nanas, mangkok, berapa halpun? Berosok Bapak. Indonesia ini Bapak, padi, mula kami didatangkan dari Thailand. Garam, ribuan ton dari Thailand. Beras dari Thailand. Apa Indonesia ini mula? Indonesia ini banyak lautnya, banyak garamnya. Asal galak, Pak, oleh Uya. Bungko garam datang dari negara impor negara lain ke Indonesia. Tidak kekurangan lain. Kalau datang tentang dari luar negeri, yang ada di dalamnya diapun. Sementara Indonesia ini negara kayu-kayu. Tidak mikir rakyat. Mikir utang tegak duduk. 8.000 triliun Bapak utang kita ini. Pejabat yang sedang bikin hutang itu pejabat zalim, kan yang bayarnya kita. Rakyat yang bayarnya, buktinya lampu naik, rendang naik, minyak naik rakyat. Kapan malam-malam minyak kita ngisi pagi kan naik malam. Naiknya malam itu apa? Macam mengumpulok. Kalau naik malam juga nak naik pulok malam-malam. Baru 4 tahun Bapak jadi presiden dan 12 kali naiknya.
Pak SBY 10 tahun Bapak jadi presiden, cuma 3 kali atau 4 kali minyak naik. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Umat Islam harus bersatu menjadi pemimpin yang sesuai dengan hati. Gunakan kuping dan mata. Jangan cuma nengok TV. TV itu sudah banyak bukan punya orang Islam. Bapak punya anak, ibu punya anak, punya menantu. Tanya dengan anak menantu ibu, mak mana perkembangan negara kita ini? Ya kita milik presiden, silakan. Bapak pacar nengok, pacar ngerasakan. Lemak yang baru, apa lemak yang lalu? Kalau ada HP baru, aku gawin, maki HP lamu. Pilamu, layar juga letak. Buruk dalam kampung. Tombolnya hilang selalu kecil. Lemak yang besar, walaupun lemak yang baru. Walaupun belum tahu hasilnya, paling tidak kan bagus layar. Angkau yang kasih tegang, ya?